Ini pak. Enggak ini. Coba nenek contohin nek. Enak pak? Enak? It. Kaget? Kamu gak happy sih bang? Kamu lagi makan. Bukan besok kamu. Wow, banyak banget snack deh. Bukannya pagi besok ke TV. Tapi hari ini bang. Wow. Is this snack semua ya guys? Hai, welcome to my channel. Hari ini aku sudah di Bandung, guys. Udah nyampe di Bandung itu hari apa ya? Hari Rabu. Sekarang udah hari Jumat aja. Mau videoin mamah aku belanja di pasar Jumat. Pasar Jumat mana, Bi? Di pasar Jumat mana, Bi? Ini. Masih nanti kita tanya ke nenek. Nenek. Kita mau ngapain, Dek? Breakfast. Hilang. Mana ya abang sama papi? Sok lu pada ya, men. Turun pakai tangga gaya. Enak, sayang? Nenek apa, Nek? Nenek tan apa? Abis makan bubur ayam ya? Goreng. Mami bubur ayam. Later. Kita ini pasar Jumat daerah mana sih, Pak? Ini ke pasar Jumat apa namanya? Pusdai ya? Iya. Pasar Jumat Pusdai ya kan dekat masjid kan? Iya. Pasar Jumat itu mulainya pagi ya kan? Selesainya sholat Jumat ya kan? Iya, sholat Jumat udah selesai. Udah nyimpul barang. Kenapa mama suka banget pasar Jumat ini, Mas? Pengen beli kerudung aja. Suka banget, kenapa mama? Enggak itu lah, pengen beli kerudung murah. Sudah tuh beli seru. Oh, murah ya. Untuk jalan pagi. Oh, di situ banyak ya, Mas? Iya. Beli sol kuto. Hah, sol kuto? Ada solnya, ha. Oh. Ada, apa? Oh, iya. Itu. Mama kan kalau di rumah kayak itu celananya. Oh, gitu. Ambil duit dulu kita. Iya. Udah enggak ada ya, Mah? Udah tutup. Udah enggak boleh jualan lagi di sini. Iya. Udah 2 bulan ya? Kata iya deh, kata bapak. Oh. Pindah mana enggak tahu. Pasar kayak gini nih, pindah kemana gitu. Pokoknya udah 2 bulan tutup dong pasarnya. Iya. Oh, udah ngarep banget ini. Akhirnya kar biar kita nggak terlalu sedih-sedih amat, kita beli cakwe. Ada cakwe di dekat sini guys, ya sudahlah. Pak mau buahnya dong, mau mangga sama jambu.
yang matang yang mateng lo mateng mateng. Itu bengkoang, Bang. Ada itu mangga. Nah, itu dia. Senang enggak Mang beliin buah? Bengkoang tadi enggak suka. Itu mangga, Bang. Abang suka yang asam. Masih baik. Mangga. Wah. Apa nih sayang? Bubur kacang hijau lo. Pakai pakai roti itu. Pakai roti segala. Roti celup. Asah. Enak. Coba sayang. Satu itu dua pasangan. Nah. Iya, kita langsung pakai. Iya, Dedek, ini enggak bersih nih. Iya. Wah, iya. Lagi baru. Apa enggak pakai? Apa? Nih. Sama papinya tuh. Yang biasa. Masukin mulutnya. Kelinci. Lama banget makannya, woi, cepet makan cumanya, woi. Ya dulu. Satu lagi kayaknya kenyang deh. Woi. Woi, satu lagi, woi. Woi. Godzilla. Matanya merah, woi. Enggak apa-apalah. Serem. Ada yang satu lagi, woi. Ih, serem. Enggak mau, yang kecil terlalu kecil. Yang kecil. Woi, woi, deh. Oh. Ada. Ada nih, ada. Gua makan apa? Banyak.
Okay. Aduh. Mama ada. Dia yang itu deh. Dia mak sampai makan daun. Dia lapar. Daun. Oh, itu yang itu keluar. Oke. Abang bisa nggak kasih ini ke itu? Aduh, diambil. Kalau dapat di sini. Ya. Dia suka daunnya juga deh. Iya. Aduh. Sekarang yang mana, Bang? Yang itu. Ini mama, lucu banget. Nah, ini kok ini ngurus kucing loh. Burungnya pada jijik. Asik ya jatuh, Bang. Sini deh, kalau beli yang ini. Nah, habis dari kita burung-burung, kelinci-kelinci, kita lanjut ke kota mininya, floating market. Nah, di sini itu kalau nggak salah, bayar masuknya itu satu orang 25.000, terus tiap permainan bayar 25.000 satu anak. Jadi kayak Ryan sama abang ini main masak-masakan 25.000 satu anak gitu-gitu. Jadi satu koin 25.000 itu loh, Mams. Kita lupa sih dulu itu berapa. Nah, ini mereka makan nasi goreng. Mereka masak nasi goreng ceritanya. Berapa lama ya masaknya? Aku lupa, tapi kita ya orang tuanya enggak boleh masuk. Jadi kita di luar aja ngeliatin. Nah, ini kita main game juga. Nah, ini juga satu koin mainnya. Satu koin berapa bola. Nah, ini juga satu koin berapa tembakan gitu. Tuh, kalau kekumpul 10 poin dapat hadiah. Ini lucu banget. Habis dari kota mini, kita lanjut lagi ke sliding rainbow. Rainbow slide. Nah, ini ya seperti biasa, yang berani main ini aku sama Rania doang. Abang nggak berani, guys. Nah, ini dia kita berdua, yang kiri Dede, yang kanan aku. Bukan kebalik ya. Aduh. Keberatan badan. Dibilang seru nggak? Serem nggak? Seru lumayan lah, serem enggak. Jadi dia tuh kayak ada air-air gitu loh tengahnya, air-air gerimis-gerimis kecil-kecil. Tapi jalannya ada lumayan sih ke depannya, ke atasnya itu. Jalan tangganya. Cuman 25. Lari-lari. Tapi apa sayang? Tapi belum. Ngantriin abang dong. Sama sate. Tunggu boleh minta enggak? Nah, aku kalau kesini nggak mungkin nggak beli pisang gorengnya. Terus nomor 2 yang paling aku beli itu ke bakwannya. Bakwannya itu satunya 5.000 ya, Mams ya. Jadi kalau kesini itu kita harus tuker koin gitu. Koinnya nggak bisa ditukar lagi. Jadi harus habis di sini juga. Tapi makanannya enak-enak, nggak ada yang mengecewakan, apalagi es duriannya harus coba. Kayak baik nih cewek ini. Ih, gemes deh kayak kucing. Ini coba. Mukbang. Dadah.
Amin. Floating market. Dadah floating market. Dadah floating market.